Mas Pak Sager, satu tuh ladang. Ladang singkong ada orang nih. Oke. Kalau dulu ya. Jualan singkong. Kenapa? Todong aja tawel. Hei, hei. Ah. Woi, woi, woi. Ya, ya, ya. Kejar om. Aduh, kejar om. Naik apa? Kenapa om? Saya udah angkat tangan. Iya, iya, kenapa? KTP. KTP. Saya Jess. Nen arah mana? KTP. Nih. Apa? Yang satu H2R kabur ya. Tuh. H2R. H2R. Ada kenapa? Ini ada yang kenal kenapa? Sama Just the Mayor? Apa? The Mayor. Just the Mayor. Saya Om. Siapa yang enggak tahu saya? Satu kotak kenal sama saya Om. Jess. JAZZ. The Mayor. Merah gitu. Tuh, anak mana? Bukannya itu ini ya, anak motor lama ya, motor saya bang, cuman udah bubar. Terus lu kerja apa? Abang-abangan gua dulu. Iya benar itu abang-abangannya dia. Ya udah skip aja itu. Skip ya. Ya udah. Itu Jack. Iya si Jack. Jack. Skip aja. Oke. Lanjut aja, lanjut bang. Lanjut. Nih ku kembaliin ya KTP mu. Ini putih bang. Iya. Iya kepala saya dipukul tadi bang, kurang ajar banget tuh sama orang tua. Udah ku kembaliin. Mana nih? Lu ngapain? Goblok banget. Jangan panik. Kagak panik, cowok. Kagak panik serius deh, kagak panik. Ih, ngapain lu lompat? Salah otot, cowok. Ih, santai aja. Lu. Gimana ya? Lanjut ke mana ya kita nih? Ngojol bo lu mah mikir yang enggak-enggak. Ih. Semangat lah kerjanya, semoga rezekinya nambah terus bro. Sedikit lo sembuh. Om Jack. Iya Om Jack, ece-ece aja guys. Merah-merah nih, gimana? Petani. Di berapa? Satu, H2R. Hal itu berarti ya? Petani. Berapa orang? Halo bang. Jangan bilang cil lu, anak kita ada yang kecil namanya. Bawa kemana nih? Bawa ke tempat aman dulu, dia udah ngeradio temennya itu. Aduh airnya tengah jalan cok. Ntar bang ya. Put AC. Wah. Ini put ya. Iya, Bang. Mantan polisi bukan sih? Betul, Bang, betul. Jadi bandit sekarang. Iya. Yeah. Tuh, gua balikin. Nah, lu sekarang cari tuh makeup yang paling bagus tuh. Di sini. Di sini. Bawa duit enggak kamu? Kagak bawa, Bang. Di kantong. Yakin, gua geledah dulu. Tadi kan abangnya udah gelit. Kagak, gue gak ngeliat duitnya. Oh iya, kagak ada duit. Kantong ada berapa? Duit gak tuh? Kantong berapa? 764 bang. 764. Ses? Mbak Dewi gak mau dandanin? Iya, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Bentar. Mbak Dewi, silakan nih. Coba make up thicknessnya di 10-in dulu. Udah, Mbak.
Nah, terus nomor apa ya? Yang 26. Bibirnya itu bagus dulu. Jangan-jangan. Kamu kayak duri ikan. 30? Duri ikan anjing. Nah, terus color yang color satunya duri ikan. Pinjangin bos, anak kok kehilangan piton 2 DS1. Hijau apa biru ya? Enggak harus semua hijau sih. Abang-abang hijau sih. Hijau. Enggak harus semua dibalas dengan yang sama, bro. Hijau neon gimana biar stabil looking? Enggak harus, enggak harus semuanya diselesain hari ini juga kan. 63, color 2-nya 44. Biarin aja. Apa lagi? Sudah. Dia ini apa? Rambut profesor itu nomor berapa ya? 4. Profesor? What the hell? 4 nih kayaknya. 63 sama 44 tadi, Mbak. 63 sama 44. Nah, coba dibuka dulu. Bibirnya gimana bibirnya? Biar cocok meong gitu. Merah-merah pink gitu bagus pink sih. Hotness-nya 10 ya. Terus pink yang membara. Yoro, yoro. Pink lipstick colornya nomor 34, color 2-nya 28. No, jangan itu pilih make upnya yang bagusan ya, yang 3 hari lah awet. Ini lipstick type-nya enggak usah diganti kah? Enggak usah, satu aja, yang satu. Oke. Udah enggak? Coba dibuka dulu. Cantik banget. Rambutnya. Mantap. Rambut nomor 4 tuh. Rambutnya nomor 4. Kalau enggak salah ya. Nah. Warna merah apa ya? Merah apa? Hijau. Biru aja. Oh ya udah hijau. Hijau juga. Merah nanti jadi kayak bajunya. Iya, kebanggaan nanti. Jangan. Kamu jadi kayak strawberry belum mateng. Merah itu apa ya warna ini? Oh, bagus ya tapi ya. Bagus. Ngeliat rambut. Nah ini nih. Pink aja pink. Ini dal gemuk. Nah itu pink dal gemuk lagi. Nomor 33 tuh. 33 nih. Pink lagi dal gemuk. Nah itu 34 tuh. 34 nih. 33 tuh. 33-34 dah. Nah. Ah, boleh sih, boleh ini, boleh. Nah. Dah. Strawberry masih mentah. Lanjut bawa ke gedung belakang pom depan ini. Kedai. Udah bang. Belakang pom depan suruh kedai. Suruh beli dulu, suruh beli. Depan kedai kan ada pom bensin. Oh iya. Oh yang atas itu ya, yang kemarin. Parkiran ya, parkiran. Yang kemarin ketemu si Ziko. Bam, si Ziko enggak ada kabar, Kak Bam? Kok Bam, Bo. Ini Ziko, maaf. Aku ada. Lah, lu enggak balas SMS gua. Itu nih, catatan. Belum. Satu kota lagi kemarin istirahat. Koordinat berapa tuh? 10 lupa. 603. Yang atas ya.
Cang, kunciin Cang. Nama-nama, jangan sebenernya. Harusnya sih dia udah tahu ini kita siapa. Bukan, bukan, bukan. Sini, sini. Udah. Kita balikin senjata kita. Ini makan dulu bentar, Bang, ya. Silakan, silakan. Kenapa? Balikin senjata kita gitu yang satu dua piston. Enggak usah, enggak usah. Bang. Yuk, gimana, Bang? Abang ikut waktu begal teman gua enggak? Yang mana itu, Bang? Paca De La Cruz. Kebetulan gue kagak ikut sih, Bang. Lagi jalan-jalan berdua sama temen gue. Itu 3-4 hari yang lalu. Teman-teman Abang nyemongin temen gue. Oh, kalau masalah nyemongin itu gue tahu, Bang. Maksudnya diinfoin gitu. Kenapa? Kok dicemongin? Ada masalah kah? Kalau kata bos gue, Bang, ya. Bukan kata bos sih, kata teman-teman gue yang nyemongin. Emang lagi pengen cari masalah aja, Bang. Itu bukan mbaknya doang kok yang dicemongin, ada dua orang lagi yang dicemongin. Maksudnya dari kelompok lain gitu. Oh gitu, jadi emang kalian itu suka cari masalah gitu? Iya, Bang, kebetulan abis pada mabok di mana? Deket apa sih itu, deket pelabuhan tuh apa sih namanya? Pokoknya lagi pada abis pada mabok ya, gitulah, Bang, pada cari masalah. Iya, Bahamas itu, Bang, thank you banget. Cang, cang. Itu. Berarti pertanyaan kedua ini enggak usah apa ya? Enggak usah ke pertanyaan lagi karena pertanyaan pertama ini udah menjawab pertanyaan kedua sih. Berarti emang kamu sama teman-temanmu itu suka mencari masalah ya? Iya, Bang, emang kayaknya kebetulan guenya kagak ikut, Bang. Jadi emang teman-teman gue tuh habis pada mabuk. Gue kan kagak minum yang begituan tuh, Bang, takut kagak sehat juga kan. Makanya gue enggak ikut gitu loh, Bang. Terus soal penyanderaan kemarin, kau ikut juga? Penyanderaan yang mana itu, Bang? Yang minta 2 piton 1 DE. Oh, kalau yang itu gue ikut, Bang. Ikut. Iya. Yeah. Apa alasannya? Itu alasannya emang lagi kebetulan ketemu aja kan sama Abang Smith ya waktu itu ya. Nah, itu kita minta ya, Bang, namanya anak jalanan kan. Minta senjata, butuh lah kita, Bang, sama-sama butuh lah, Bang, ya. Oke. Okay. Berarti ini ya, emang lagi di jalan aja ya? Iya, Bang, lagi di jalan. Oke, dan yang ketiga soal permasalahan. Kau kenal Papa ya kan? Kenal, Bang, teman gue itu. Bilangin ke dia jangan selalu cari masalah lah. Soal masalah kecil aja yang bilang dia si Budi itu menyebarkan dia nyuri makanan di apa? Apa, Bud? Pernikahan, Bang. Nah, di pernikahan. Sampai segitunya kau mau cari-cari keluarga kita gitu. Iya, Bang. Ntar gue bilangin emang si Papa ya orangnya rada emosian, Bang. Padahal itu blunder dari teman gue sendiri kan. Iya, betul. Dan itu rahasia hanya diletukin itu hanya ketika di keluargaku dan keluargamu doang. Enggak ada di keluarga orang luar gitu. Dan notabene bakal menyebar luas gitu. Betul. Dan kami pun jujur itu di forum kita, di keluarga kita, kalau kita nongkrong itu nggak pernah kita bahas namanya Papai nyuri makanan di pernikahan gitu. Iya, Bang, ntar gue bilangin emang Papai orangnya rada emosian deh, kayaknya punya darah tinggi dah. Oke, yaudah, tolong sampein itu aja sama si Papai, jangan gampang cari masalah gitu. Siap, Bang, siap, ntar gue sampein. Oke. Iya. Dan satu lagi, jangan suka culik sama cewek ya. Lain kali. Oke, Bang. Motherfucker, man. Kenapa harus motherfucker, man? Motherfucker, man. Waterboom, man. Waterboom, man.